Galeri Batik Cawati yang didirikan oleh Wulan Sektiasih sejak tahun 2016 silam di kawasan eks lokalisasi Jarak Surabaya ini sejak berdiri telah memberdayakan warga sekitar yang mayoritas merupakan warga terdampak penutupan eks lokalisasi. Di awal berdirinya Galeri Batik Cawati, sedikitnya 56 warga terdampak ekslokalisasi ikut bekerja di galeri batik tersebut. Mereka belajar membatik mulai dari nol hingga akhirnya mampu berkreasi batik. Galeri batik ini sendiri merupakan binaan pemerintah Kota Surabaya, sehingga 75% pemesanan datang dari lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Dan inilah yang membuat galeri batik ini bisa tetap eksis dan mampu menggerakkan perekonomian di kawasan eks lokalisasi Jarak ini. Dari mayoritas pemesanan batik milik Pemkot Surabaya ini, Wulan mampu membuat batik motif asli Surabaya, seperti suro dan buaya, bambu runcing, mangrove, serta aliran sungai Kalimas. Bisnis batik itu tahun 2016. Waktu itu ada beberapa pesanan yang harus saya kerjakan karena terkendala bahan baku. Karena sebelum terjun ke batik, saya sebenarnya di bagian lukis. Saya bikin tas lukis, shawl lukis, baju lukis gitu. Karena waktu itu ada tantangan untuk customer untuk membuat shawl dalam jumlah besar dan terkendala sama bahan, akhirnya saya putuskan untuk terjun ke batik dari situ sih awalnya. Kalau diremehkan, ya kayak saya nggak tahu di belakang ya. Cuma saya di awal sudah ngomong sama mereka, saya duduk, saya ngobrol bahwa saya nggak akan bisa ngasih banyak seperti penghasilan kalian dulu. Tapi insya Allah yang kita hasilkan barokah untuk keluarga. Awal saya hanya bilang begitu. Perkara mereka pasti tanya, Ibu Bulan, enggak apa-apa tanpa pekerjaan kita, karena kita enggak punya skill apapun gitu loh. Mereka pegang canding aja enggak pernah, lihat barangnya aja enggak pernah gitu. Tapi saya yakin bahwa nawaitu saya ingin memberikan mereka keterampilan yang enggak tahu mereka jadi apa enggak ya. Atas yang memberikan jalan gitu. Akhirnya mereka mau dengan penghasilan yang enggak banyak itu, dan alhamdulillah sampai sekarang banyak dari yang teman-teman yang dulu yang sama saya akhirnya nggak lepas dengan saya, mereka punya penghasilan sendiri. Dari itu ada yang jadi terima ongkos ngecap aja, ada yang ongkos nyanting saja, ada yang sudah bikin brand sendiri seperti itu, dan sekarang banyak diikuti teman-teman warga sekitar situ juga sih. Ibu, untuk pemesanan sendiri apakah dari warga umum atau dari pemerintah kota ini, Bu? Macam-macam. Kalau warga umum juga ada, tapi nggak sebanyak dari, karena dulu memang saya dari binaan pemerintah kota, jadi kebanyakan hampir 75% pesanan dari pemerintah kota. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, motifnya apa aja nih, Bu? Kalau dulu saya biasanya saya angkat tuh seperti bambu runcing, suro dan bayo kebun binatang itu logonya, itu habis itu mangrove. Destinasi mangrove Wonorejo itu, ya habis itu Suramadu, ya destinasi wisata Surabaya lah yang saya taruh di situ, kayak kebun binatang, kayak tadi itu kebun binatang seperti itu, terus saya modifikasi dengan beberapa cap yang sudah ada gitu, jadi pesannya nggak kaku gitu.